Teman-teman, kita ada di Galeri Geopark Kebumen. Nah, ayo kita lihat nih, Galeri Geopark Kebumen. Kita dengan Ketua PMI yang akan menyelenggarakan Sibat Internasional insya Allah di bulan September nanti. Doakan ini akan diikuti oleh berbagai negara dan provinsi serta penghargaan kegiatan yang dipusatkan di Kabupaten Kebumen. Dan insya Allah nanti 21 September ini kita akan ada penilaian Geopark Kebumen. Nah ini kenapa? Ini sebagai education tentang Geopark Kebumen. Jadi anak-anak yang sekolah maupun masyarakat, apa sih Geopark Kebumen? Nah ini yang sebelumnya tidak tahu. Ini Geopark Kebumen peta detailnya atau perjalanannya. Jadi dari pusat itu ada berapa jalur? Nah nanti ini tombolnya. Di satu di mana, tempatnya di mana, ada apa saja. Oke, okay. Hey, nanti mbaknya nih, reception-nya di sini, tanya nih Geopark Kebumen, itu Geopark nasional dan semuanya ada. Nih, ini kita nanti masuk ke sini nih, ini lihat potensinya. Jadi, ini nanti suruh ngelap ya kalau udah mau. Oh iya Pak. Nih, ini kapal menduan, ini menganti rakas, kebudayaan, dan lain sebagainya. Nah, yang mau foto di sini, yang mau foto-foto di sini. Nah, ini geotrail mapnya lebih jelas lagi. Kita ada 1, 2, 3. Ada 3 rute untuk road mapnya, perjalanannya. Nah, ini titiknya, koordinatnya di mana, ada apa. Misalkan nih, perjalanan ke arah jalur hijau. Nanti di Kota Winangun ini ada apa? Oh, misalkan B8. B8 dicek. Ini B8, bulu pitu, ada bulu pitu. Misalkan nanti di sini nih, di Seboro, G3, sama. Mantap. Ini G3, Exotic Block of, ada di Radio Larian, pasannya ngel. Nah ini nanti, nih, tentang historis, bagaimana tumbukan laut itu naik ke atas. Ini Mas Rama sih lihat ini. Ini ada SK-nya dari Menteri Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Mundur. Nah ini gua-gua kita stalaktit, terus ada air terjun ini ada di Gua Barat. Nah ini liatin tuh. Geosite, ini ada geosite, nanti ada biodiversity dan biodiversity. Nanti semuanya ada. Nah ini kita masuk lahar purba. Ini jenis-jenis batuannya untuk dokumen. Dengan ini batu gamping, misalkan batu melang. Oh ini yang foto-foto ini semua bersih itu. Iya Pak. Batu akik. Nah ini namanya biodiversity. Nah, ini biodiversity ini hasil sini. Biodiversity ini nih, hutan. Terus apa itu sapi PO khas Kebumen ini juga kita promokan supaya pada tahu. Ini pedus topeng, ini dari Soka. Nah ini geoculture, salah satunya ada wayang golek. Nah wayang apa macam-macam contoh sih. Ini wayang golek, ini yang asli Ambal. Nah ini batik diorama, batik dioramanya sekecil kali ya diorama nih, jangan batik run diornya agak panjang ya biar nggak terlalu rubes dipanjangin nih ya. Tapi udah jadi panjang. Kalau budayanya bukannya geoculture, kok masih geodiversity? Iya, cultural diversity. Oh, iya. Kesana lo udah hilang nih ya? Oke. Jadi, ini beberapa penghargaan. Ini logonya. Kalau kunjungan nanti kasih gini. Geopark Kebumen, logonya seperti ini, Geopark Kebumen.
Dan coba komen logonya, hak ciptanya diriku punya. Diriku yang bikin. Logonya itu ada ide gunungan. Bio diversity, biodiversity, cancer diversity. Terus ini bintang-bintang glowing. The glowing mother earth of Central Java. Central Java of Java. Of Java. The glowing mother earth of Java. Ini dari Pak Panut. Ini dari sono Raden Patah Palembang. Prabangsa dan lain-lain. Nah ini Bupati Tumen Raya mengeluarkan toko penggerak koperasi. Ini Bupati apa ini? Tetap itu yang KSN. Ini yang dari Pak Presiden kemarin wakil. Tuh dari wartawan. Ini siapa? Ini BUMN terbaik. Ini apa ini lagi? Ini. Bupati Kementerian Pengadilan Praktik Ekonomi Desa. Oh. Genteng Soka sekarang sudah punya hak cipta. Alhamdulillah di era kami, Genteng Soka itu sudah punya hak cipta. Sebelumnya belum punya, bos. Sekarang sudah punya. Oke. Okay. Kementerian Pengadilan Anggota KPAI 22. Ramah Anak. Tuh. Terus nih berhasil tangani penyakit prambusia tuh keluarga dari Kementerian Kesehatan tuh Komaroko kemarin. Ini juga dari keluarga dari KPK tuh pelayanan publik terbaik tuh ada sebutnya pelayanan publik terbaik tuh kan gitu. Economic leadership for region apa ya ini? Oh sekolah di Bank Indonesia. Jadi lu sudah sekolah di Bank Indonesia. Oke, okay, habis dari situ keluar ke sini untuk anak-anak punya tempat bermain atau ke kamar kecil ada nanti kalau lurus bioskop. Jadi yang nanti ya nonton secara visual namanya. Visual itu ada di bioskop sini. Jadi remaja-remaja nanti akan disiapkan di depan. Kopi gratis. Jadi tanamin kopi, nunggu tumbuh, nunggu berbuah, gratis diambil. Dimasak sendiri. Oke teman-teman, inilah area geopark kita yang insya Allah 21 September esok akan ada penilaian dari UNESCO Global Geopark. Nanti insya Allah dari teman-teman akan mendampingi. Terima kasih untuk Badan Geopark, PMI, Bapeda yang terlibat betul untuk mendampingan, terutama untuk anak-anakku yang SMA-nya nanti di SMA 1 ya? SMA Negeri 1 Kebumen, selamat menjadi pusat penelitian apa namanya kontinuitas untuk pengembangan Geopark. Oke, okay? Salam sehat, salam waras. Tak usah mikirin politik-politikan, kita mikirin Kebumen maju. Oke, okay? Thank you.